Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi kasus penyerangan sekaligus penusukan yang ditujukan kepada Ustadzuna Syekh Ali Jabir yang sangat kami takzimi, yang sangat kami hormati, maka kami instruksikan kepada seluruh anggota Kokam Kabupaten Sukoharjo untuk siap dan siaga selalu untuk mengawal kiai, ulama, ustadz-ustadz kita di dalam mengisi pengajian, karena merekalah penerus para nabi. Manfaat pengamalan bagi Kokam, yang pertama, menghormati guru, ustadz, dan kiai-kiai kita. Yang kedua, pengawalan bisa menambah hasanah keilmuan anggota Kokam. Ketiga, menjaga dakwah agar tetap selalu aman. Yang keempat adalah ittiba nabi. Nabi-nabi kita perlu kita ingat selalu dikawal oleh para sahabatnya. Kokam, tauhid, ilmu, dan amal adalah senjata kita. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.